Mengeluh. Sebagian manusia punya kecenderungan untuk mengeluh. Sebaik apapun kondisi hidup yang mereka alami, selalu ada kemungkinan keluhan terlontar dalam hati atau pikirannya, walau belum tercetus melalui perkataan mulutnya. Tuhan menjawab keluhan Nabi Yeremia dengan sebuah pertanyaan. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar Sungai Yordan? Yeremia 12 ayat 5. Intinya adalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang lebih besar dari kondisi hidup kita sekarang. Dan bila kita belum siap, mungkinkah Tuhan membawa kita maju ke tahapan kehidupan selanjutnya? Ini yang sedang kita renungkan. Kondisi hidup yang kita alami sekarang bukanlah yang tersulit. Jadi, mindset kita yang perlu berubah. Jangan cengeng. Di tengah kesibukan sehari-hari dan waktu hidup yang terbatas, Anda dapat menikmati renungan singkat Alkitab 1 menit. Silakan subscribe dan comments jika suka, like dan share kepada saudara dan keluarga kenalan Anda. Tuhan Yesus mengasihimu.